Majelis Hakim memvonis Bahar bin Smith 3 tahun penjara, denda Rp50 juta, serta subsidiar 1 bulan kurungan, karena terbukti secara sah menganiaya dua anak remaja di Bogor bersama dua rekannya hingga babak belur. Bahar dan rekannya dianggap telah melanggar pasal berlapis, yakni pasal 170 ayat 2 tentang penganiayaan, pasal 333 dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sidang ini pun digelar di Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jawa Barat. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Bahar bin Smith dengan hukuman 6 tahun penjara serta denda Rp50 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Bahar bin Smith mengaku keberatan dan akan mengajukan banding. Apa yang disampaikan hari ini, tadi, oleh Majelis Hakim